Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan pertimbangan sesuai laporan keuangan dengan standar akuntansi kepemerintahan, kecukupan, pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Didi Budi Satrio, menyerahkan hasil pemeriksaan LHK BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. Dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman sangat bersyukur atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar. Juga tidak lupa atas peran serta dan bantuan SOPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dan anggota legislatif. Beliau berharap kedepannya bisa mempertahankan secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan pemerintah Kabupaten Banjar. Taufik Syaukani, Intan TV, Kominfo Banjar, melaporkan.